Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kontraktor senjata utama Amerika Serikat, Lockheed Martin, terkesan mengharapkan konflik besar dengan rival nuklir Amerika, yaitu Rusia. Perusahaan itu merilis video promosi yang mensimulasikan serangan preemptif jet tempur siluman F-35 dan pesawat lainnya terhadap sistem senjata Moskow, termasuk sistem pertahanan rudal S-400. Simulasi yang dilakukan bukan praktik di dunia nyata, melainkan menggunakan teknologi Computer Generated Imagery atau CGI, atau citra yang dihasilkan komputer. Video singkat itu dirilis oleh Lockheed Advanced Development Program, yang juga dikenal sebagai Skunk Works. Dalam video promosi, jet tempur siluman F-35 ditampilkan untuk menyerang. Ada juga beberapa prototipe pesawat yang saat ini dalam pengembangan yang ditampilkan sebagai penyerang. Rusia Today, Kamis 19 Maret 2020, tidak menyebut nama Rusia, namun gambar jelas menunjukkan serangan preemptif dengan pesawat-pesawat canggih itu menargetkan sistem pertahanan rudal S-400 dan sistem rudal balistik antarbenua atau ICBM Mobile, Topol-M. Kedua sistem rudal itu merupakan senjata eksklusif militer Moskow untuk saat ini, walaupun S-400 sudah mulai dilepas ke pasar global. Promosi oleh raksasa perusahaan senjata Amerika ini diduga untuk mendapatkan perhatian lebih dari perusahaan lain dalam menghadapi konflik di masa depan dengan Rusia. Harga saham Lockheed Martin melonjak setelah pemilihan presiden 2016, ketika retorika anti-Rusia meramaikan pesta demokrasi Amerika tersebut. Perusahaan ini juga telah memenangkan kontrak besar secara historis dari Pentagon dalam beberapa tahun terakhir, di mana pemerintahan Donald Trump mengubah fokus strategisnya dari kontraterorisme menjadi pesaing dekat negara-negara super seperti Rusia dan China. Ya, persaingan di dunia militer memang seperti itu. Tak usah malu-malu, karena semua negara sudah tahu siapa yang dianggap sebagai ancaman. Jadi, langsung to the point saja biar lebih seru. Bagaimana menurut pendapat Anda?